banget. Nggak tahu dengan ini suka dijilat-jilat nih, hidungnya digesek-gesekin seperti itu. Emul, kita buka dulu. Ya. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel kita ini, channel kesayangan kita semuanya, kali ini dalam segmen unboxing. Oke, ini barangnya, barang apakah ini? Yang jelas ini barang yang biasanya kita gunakan pada saat kita kedinginan atau pada saat kita olahraga, kita naik gunung, kita biasanya pakai ini biar nggak dingin atau pada saat panas biar nggak kepanasan seperti itu. Oke, ini saya belinya di Tokopedia ya kawan-kawan. Oke, di sini udah kita sensor alamatnya, namanya. Ini juga kita pakai si cepat, tujuannya Madiun Lor MDN Madiun. Oke, kita unboxing aja apakah isi dari barang ini. Oke. Yap. Deng, kita siapkan senjata rahasianya. Oke. Ambil. Cari kawan, ada si gembul nih lah. Dia lagi lihat unboxing ya, dia gangguin. Halo, gembul. Hey. Bentar. Ini mau unboxing, kamu mau ikutan? Kita unboxing. Ini nggak boleh gigit ya. Oke, kawan. Gembul biarkan di sini ya. Dia mau menemani. Ah, kan gigit kan? Iya. Memang si gembul ini suka kepo dengan ini apa namanya, kresek nih, tas kresek. Dia suka banget, nggak tahu dengan ini suka dijilat-jilat nih, hidungnya digesek-gesekin seperti itu. Nembul, kita buka dulu. Ya. Bul. Bul. Ini gembul ini usianya udah 8 tahun kawan-kawan, jadi saya pelihara dia dari kecil, saya kasih dot, saya dotin pakai susu campuran dengan bubur sun. Sekarang dia udah 8 tahun, tapi dia obesitas, jadi ada pasangannya tapi nggak bisa punya anak. Kata teman saya yang ngalah ini seksi unboxing jadi kayak gini gara-gara si gembul. Gak apa-apa ya kawan, ceritain dengan si gembul. Jadi kata teman saya yang biasa breeder musang, dia harus dikurusin dulu biar bisa beranak, biar bisa nanti kepada saat kawin bisa jadi. Nah, tembul, tembul. Ini loh, ini suka mainan itu. Nah, biarkan gembul mainan ini sekarang nih. Ini udah kelihatan belum ya? Ini ada tulisannya Tommy, apa ya, gimana ya bacanya, Tommy Hilfiger atau gimana ya, Hilfiger, nggak tahu ya, pokoknya gitulah bacanya. Ikutan lagi bul.
Ini pengemasannya bagus banget ya kawan, rapi, jadi barangnya aman. Oh, ininya ada lagi. Ini loh, ambil udah, pakai ini. Gak apa ya kawan, dia ikutan unboxing kita tuh. Ini kirain pergi, ternyata enggak. Oke, ini adalah barangnya ya kawan. Jadi ini topi Tommy Hilfiger atau apa bacanya, saya kurang tahu. Untuk teman-teman yang bisa bacanya komen dong. Hei, komen juga nggak bisa dibaca, sama aja. Oke, ini ada apanya ini. Jadi seperti ini ya kawan. Ini ada Tommy Hilfiger. Ini juga ada itu wash separately profesional dry clean recommended. Jadi kalau bisa ini dicuci kering ya, jadi enggak pakai, enggak dry clean, jadi enggak pakai apa namanya, enggak pakai air ya. Ini ada tulisannya Tommy, ini Tommy Hilfiger. Jangan digigit lembul. Tommy Hilfiger juga Tommy. Ini sama, ini ada tekstur-teksturnya gitu ya. Oke, ini juga seperti ini. Ini bisa disetel ya kawan. Setel-setel seperti ini. Masukin lagi ke sini. Susah banget ya masukinnya. Ribet sih, nggak praktis beneran. Mungkin saya belum terbiasa atau gimana. Ini jujur setelah sekian lama, ini saya beli topi lagi. Oke, ini kita gunting aja ya. Oke. Iya, nggak boleh. Iya, dia ngajak main. Nggak boleh. Sana. Ya, kemudian sudah teralihkan. Oke, seperti ini kawan. Pakai sih nyaman ya. Ini ada bendiranya. Nggak tahu ini bendera mana nih. Dan satu lagi ini. Kalau orang Jawa nyebutnya kupluk ini. Jadi kalau yang biasa naik gunung, yang naik gunung atau sering bepergian pakai kereta, pesawat atau bis di malam hari, biasanya kan AC-nya dingin. Ini bisa pakai ini ya untuk kepalanya. Dan ini satu set ya. Nah, kotor. Ini untuk lehernya. Ini seperti ini. Biasanya sih bagian ininya di dalam ya, seperti ini. Seperti ini. Jadi makainya. Jadi misalnya ini, nah iya. Ini lahirnya seperti ini. Ini. Ini kuploknya. Nah iya, nggak boleh digigit. Ini kuploknya keep warm, jadi kan menjaga kita tetap hangat. Pakai sama ya, bagian dalamnya seperti ini juga. Ini satu set.
Ini buat leher, ini buat nutupin kepala. Oke kawan, jadi sekian dulu unboxing kita kali ini. Jadi ini ya barangnya. Jika kawan tertarik, banyak ini dijual di Tokopedia. Dan harganya juga sangat terjangkau. Oke, itu aja. Tadi mohon maaf banyak gangguan, ada si Gembul dia ikutan unboxing. Untung aja dia nggak rese ya. Kadang dia sering ngajak main gigit-gigit gitu. Dan kalau biasanya kalau nggak ditanggepin, dia gigitnya malah beneran. Sering tuh, nih bolong-bolong gitu. Nah, digigitin sama si Gembul. Tapi ya itu resiko, itu anak saya. Anabul, Anabul kan biasanya anak bulu ini. Saya manggilnya Anabul, anak Gembul. Oke kawan-kawan, demikian unboxing kita kali ini. Sampai jumpa di sesi unboxing yang selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like jika senang, jika menyukai video ini, dan dislike jika tidak suka dengan video ini. Terima kasih.